kita ngabuburit. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Yang mana tentunya hari ini adalah hari Minggu nan seru, apalagi kalau kita Lesti dan Bilar rupanya di hari ini mereka melewatkan hari bersama-sama. Ya, rupanya keciduk kembali guys, kalau kita Lesti dan Bilar hari ini mereka ya lagi ngabuburit bareng. Hal itu terungkap saat Adlin dan Ari Lobster memberikan sinyalemen tersebut, yang mana mereka memberikan isyarat kalau mereka lagi jalan-jalan ngabuburit. Wow, wow, wow. Ini alu. Kacau. Tentu saja sinyalemen tersebut adalah ya sinyalemen bahwa si kakak dan si dedek, si doi dengan doinya yakni Rizky Billar dan Lesti ngabuburit dan buka puasa bareng. Terlihat kebersamaan, kemesraan di antara mereka berdua. Tak hanya Lesti dan Billar yang begitu mesra, begitu akur, begitu harmonis, begitu romantis, tetapi ya Ari Lobster, Vivi dan Deli Danus selaku sang asisten juga begitu romantis. Bismillah kata Ari Lobster, tim kita minus gorgeous. Wow, wow, wow. Nyatanya mereka jelong-jelong buka puasa bareng-bareng. Ada apakah? Ya, kita jadi traveling ke mana-mana. Benarkah buka puasa kali ini bertujuan untuk mempersiapkan hari bahagia Lesti dan Bilar yang sudah semakin dekat? Yang sudah semakin ya yakin dan tepat pas, dan tentunya udah kita tunggu kabar kebersamaan, kabar yang namanya perjuangan dan titik akhir kulminasi dari hubungan Lesti dan Bilar yang selama ini selalu kita doakan untuk bisa segera berakhir di pelaminan. Tentu di hari ini, di hari Minggu ini begitu menarik sekali dan begitu bikin kita baper saat tahu kebersamaan Lesti rupanya dari tadi hingga mereka jalan-jalan bareng bersama tim mereka, bersama ya para manajer dan juga sang asisten. Tentu hal itu menunjukkan kebersamaan, kekompakan yang satu hati. Tidak hanya Lesti dan Bilar yang sudah satu hati, tetapi ya orang-orang terdekat mereka sudah satu padu untuk segera mengawal mereka menuju halal tentunya. Makanya bagi kalian yang tidak ketinggalan kabar informasi terbaru mengenai Lesti dan Bilar, jangan lupa dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.